Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya sahabat Tapanuli, Horas. Jadi di channel ini teman-teman bisa menemukan video-video atau konten-konten yang menunjukkan suasana pedesaan-pedesaan dan perkampungan-perkampungan maupun situasi dan kondisi jalanan yang ada di Bonapasogi, terkhususnya di Tapanuli sekitarnya. Oke, jadi buat teman-teman maupun para leko dan itoku yang baru bergabung, mohon dukungannya untuk perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan setelah di subscribe, jangan lupa dibunyikan tanda bunyi loncengnya supaya teman-teman maupun para leko dan itoku mendapatkan notifikasi ketika sudah ada video yang terbaru. Buat para leko dan itoku, terkhususnya perlegu boti dan perbalige, jebolo Jepang muna videon, ikut di subscribe dulu dah. Jela ikut di like dan di komen. Ate yak kadongan. Sabu ya, mito harus mengupload berita-berita sian tano watakon na terbaru doh na terupdate. Mulai ate gudang butima. Dan kali ini saya membuat video perjalanan dari Lagoboti menuju Bandara Silangit. Pada awal video, saya start dari Simpang Sirongit, Kecamatan Lagoboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Dan sekarang saya melintas di Pasar Lagoboti. Jadi Lagoboti ini adalah kampung halaman dari artis dan pengacara kondang yaitu Opung Hotman Paris Hutapea. Dan sekedar informasi untuk teman-teman Partapsel, tadinya saya memang punya rencana membuat video perjalanan yaitu di daerah Penyabungan, Kabupaten Madinah. Bahkan saya sudah tentukan tempat di mana saya menginap karena saya punya rencana untuk 2 hari berkeliling di Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu pada libur lebaran di hari Kamis minggu kemarin. Akan tetapi saya terpaksa menunda perjalanan ini untuk sementara karena adanya halangan, yaitu yang tidak bisa saya tinggalkan karena tiba-tiba ada ulaun narikot, ulaun keluarga dan tidak bisa saya tinggalkan. Jadi untuk teman-teman Partapsel, saya minta maaf dan tetap ditunggu akan video perjalanan saya di sana karena pasti dan tidak bisa tidak saya mesti ke sana. Oke, kita lanjut lagi. Jadi perjalanan saya dari Lagoboti menuju ke Bandara Silangit ini nanti akan saya bagi 2. Di bagian pertama ini nanti akan sampai di Desa Hinalang, Kecamatan Balige. Di bagian pertama ini nanti kita akan melintasi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Lagoboti dan Kecamatan Balige. Dan untuk desanya kita akan melintasi 11 desa
yaitu Desa Opuraja Hutapea yang ada di Laguboti, Desa Aruan masih berada di Kecamatan Laguboti, Desa Lubapea sudah masuk Kecamatan Balige, Desa Lubagaul di Kecamatan Balige, Desa Saribu Raja Janji Maria, kemudian Sibola Hotang Sas, kemudian Balige 2, kemudian Napi Tupulu Bagasan, kemudian Lubba Dolok Hauma Bange, kemudian Par Dede Onan. Desa terakhir adalah Desa Hinalang yang berada di Kecamatan Balige. Dan sekarang posisi kita sudah berada di Desa Lebapea, Kecamatan Balige, dan sudah melintasi Kecamatan Laguboti. Nah, di sebelah kiri ini ada jalur alternatif yang dimana apabila kita tidak mau melintasi Pasar Balige, maka di sini kita bisa belok kiri, nanti akan tembus-tembusnya di Desa Longat, yaitu melewati Desa Hinalang sedikit. Dan ini bukan jalur pemotongan ya, karena jarak jalur alternatif ini lebih jauh sekitar 1,8 km daripada jalur biasa, yaitu melewati jalur Pasar Balige. Jadi jarak tempuh dari jalur alternatif ini kira-kira 9,8 km. Sedangkan dari jalur biasa melewati Pasar Balige itu kira-kira 8 km. Akan tetapi meskipun jalur alternatif itu lebih jauh jaraknya, jalur itu diperlukan seperti pada event powerboat kemarin dan seperti ada event-event lainnya yang memerlukan penutupan di jalan Pasar Balige. Sehingga kendaraan-kendaraan bisa dialihkan ke jalur alternatif tersebut. Dan juga apabila teman-teman tidak ingin ribet ya, mengalami kemacetan di Kota Balige, karena kadang-kadang kendaraan di sana bisa tersendat, karena biasalah ya, ada pasar juga banyaknya ramainya lalu lintas di sana, maka teman-teman bisa mengambil jalur alternatif tersebut, karena jalur itu jalan yang lumayan lebar, lebih lebar daripada yang dilintasi ini. Juga jalurnya cenderung sepi kendaraan dan cenderung lurus, sehingga di sana kita bisa lebih cepat tanpa hambatan. Oke, sekarang kita sudah melintas di Desa Saribu Raja Janji Maria, Kecamatan Balige. Buat teman-teman yang tidak tahu jalur ini, jadi jalan ini adalah jalan lintas barat Sumatera yang menghubungkan Kota Medan Sumatera Utara dengan Kota Padang Sumatera Barat. Dan depan ini sebelah kanan ada hotel bernama Hotel La Bersa, satu-satunya hotel berbintang 4 yang ada di sekitaran sini. Hotel ini dibangun di atas luas lahan kurang lebih 6 hektar. Dan hotel ini dibangun sebagai bentuk dukungan kepada pengembangan pariwisata Danau Toba. Dan tidak jauh dari hotel ini sedang dibangun restoran cepat saji, yaitu KFC, yang berarti nanti satu-satunya. Dan sekarang KFC yang terdekat di sini berada di Padang Sirimpuan dan Siantar. Sekarang kita sudah melintas di Desa Sibola Hotang Sas.
Dan di sini kita sudah melintas di Desa Bali G2. Yaitu yang dimana Desa Bali G2 ini wilayahnya mencakup separuh dari Pasar Bali G. Untuk jalan Bali G Laguboti Porsea juga Bali G Siworong-Borong sudah pernah saya buatkan beberapa kali video perjalanan ini, namun itu dari arah sebaliknya, yaitu dari arah depan saya ini. Dan ini adalah video pertama yang view-nya dari Laguboti menuju ke Bali G. Untuk kota Bali G ini juga sudah pernah saya buatkan khusus ya. Untuk Pasar Bali G ini sudah pernah saya buatkan video khususnya juga. Khusus hanya Pasar Bali G ini. Jadi saya sudah memutari berapa gang-gang yang ada di Bali G ini. Teman-teman yang mau melihatnya bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Dan juga saya sudah pernah berusaha membuat video dari Kota Bali G menuju ke Siborong-Borong dari arah yang saya tuju ini. Cuman pada waktu itu terhenti karena hujan yang sangat deras. Dan video itu tetap saya upload, tetapi berakhir sebelum menuju rest area Adian Nalabok. Jadi video ini nanti akan melengkapi video yang sebelumnya saya upload yang tidak sampai ke Siborong-Borong. Dan juga untuk dari Siborong-Borong ke Bali G ini juga sudah pernah saya buatkan video-videonya. Sudah berapa kali, bahkan Bandara Silangit ke Siborong-Borong juga sudah pernah saya buatkan videonya. Waktu itu dalam rangka lomba powerboat F1 yang ada di Danau Toba ya. Jadi waktu itu saya sekalian meliput suasana lalu lintas yang hilir mudik akibat ramainya kendaraan-kendaraan dari Bandara Silangit menuju ke event tersebut. Jadi di Pasar Bali G ini yang ada di sebelah kiri memiliki 6 balairung atau bangsal dengan desain atap dan ukiran khas rumah adat Batak. Awalnya balairung ini merupakan tempat para raja dan tokoh masyarakat bermusyawarah. Pada tahun 1936, fungsi balairung tidak hanya tempat musyawarah, namun juga menjadi tempat jual beli pakaian tradisional ulos dan hasil bumi. Transaksi jual beli di Pasar Bali G aktif setiap hari. Hanya saja Pasar Onan Bali G ini mempunyai hari besar yang disebut hari pekan, yaitu hari Jumat. Setiap hari Jumat, setidaknya ada 3.000 pedagang menggelar lapaknya di pasar ini dengan berbagai macam dagangan, mulai kebutuhan sembako hingga berbagai peralatan elektronik lainnya. Jadi Bali G ini adalah ibu kota dari Kabupaten Toba Samosir, dan di kota ini kita akan menemukan berbagai lokasi yang sangat cocok untuk bersantai, merasakan ketenangan dan kenyamanan dari berbagai kesibukan kita tiap hari. Ada juga kafe-kafe yang berjejer di pinggir-pinggir jalan yang ada di kota maupun yang ada di pinggir-pinggir Danau Toba. Di kota ini kita bisa menemukan berbagai keunikan lokasi yang pastinya tidak kita temui di kota lain. Beberapa di antaranya adalah Museum Batak TB Silalahi Center. Di kota penuh pesona ini terdapat museum Batak yang tersebar dan terlengkap di dunia, yang khususnya memuat barang-barang peninggalan sejarah di tanah Batak serta perkembangan suku Batak, yaitu Museum Batak TB Silalahi yang juga didirikan oleh seorang putra Batak berprestasi, yaitu TB Silalahi, di mana museum tersebut juga sudah mendapat penghargaan sebagai museum swasta terbaik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bukan hanya itu saja, TB Silalahi juga menjadi seorang produser dalam film yang mengangkat budaya Batak dan memperkenalkan Danau Toba dan Kota Bali G. Film yang berjudul Toba Dreams tersebut melakukan syuting di kota ini. Makam Pahlawan Nasional Si Raja Batak. Bukan hanya itu, di kota penuh pesona ini juga terdapat Makam Pahlawan Nasional Indonesia, yaitu Si Raja Batak, Raja Sisingamangaraja XII, yang lokasinya berdekatan dengan Museum Batak TB Silalahi.
Sehingga ketika kita berkunjung ke Museum Batak terbesar di dunia yang berada di kota pesona ini, Anda juga dapat berkunjung secara langsung ke makam pahlawan nasional si Raja Batak yang pastinya akan sangat menyenangkan. Keunikan lain dari kota ini adalah transportasi tradisional yang dimilikinya, yaitu becak mesin yang terbuat dari Vespa dan sering disebut dengan bentor atau becak bermotor. Bentor sangat penting bagi masyarakat Balige karena kota Balige terdiri atas bukit-bukit yang areanya cukup sulit dimasuki oleh kendaraan yang besar. Kuliner di kota Balige adalah kuliner yang sangat enak dan menunjukkan khas daerahnya, yaitu daerah kota Balige. Bahkan beberapa di antaranya adalah kuliner yang banyak dicari oleh para wisatawan ketika berkunjung ke daerah kawasan Danau Toba yang berada di Sumatera Utara. Salah satunya adalah mie gomak yang dikenal sebagai spagetinya orang Batak. Rasanya sangat enak dan dapat membuat lidah terasa getir karena kandungannya yang tidak hanya terdiri dari bambu rempah tradisional orang Batak, namun juga terdiri atas andaliman bumbu khas orang Batak. Bukan hanya itu saja, kota Balige juga terkenal akan ikan air tawarnya yang berasal langsung dari Danau Toba, seperti ikan mujair, ikan mas, ikan bata, dan beberapa ikan lainnya yang diolah sedemikian rupa menjadi masakan-masakan khas asal Batak. Seperti ikan mujair nati nombur, ikan mas naniura, dan lain sebagainya. Apabila teman-teman ingin ke kota Balige tapi tidak tahu mau menginap di mana, kota Balige memiliki banyak penginapan dan hotel yang dapat memberikan pelayanan terbaik dan ternyaman bagi kita semua. Dan sekarang kita melintas di Desa Hinalang Bagasan. Dan setelah melewati jembatan ini, di sebelah kanan ada makam Raja Sisingamangaraja ke-12. Juga merupakan jalan yang menuju ke Museum TB Silalahi Center. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video bagian pertama ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Horas.